Kembali lagi dengan Nandito Channel. Pada kali ini kita akan membuat bentuk dari gambar JPEG menjadi PNG dengan PowerPoint. Langsung saja kita mulai dengan membuka PowerPoint-nya. Klik PowerPoint. Blank slide. Kita buka Google Chrome. Kita ketikkan gambar binatang. Kita enter. Dan inilah merupakan gambar-gambar binatang. Kita cari salah satu dari gambar binatang ini untuk kita edit nantinya dari format JPEG menjadi format PNG. JPEG itu merupakan format dari gambar yang masih mempunyai background di belakang gambar tersebut. Sedangkan PNG, dia akan transparan, hanya gambar binatangnya yang ada. Kita coba ambil jerapah ini, kita coba copy image dan kita pastikan di sini. Oh, ternyata tidak bisa kita pastikan langsung ke sini. Kita balik lagi ke Google Chrome-nya. Kita klik dua kali dulu di gambarnya. Setelah besar seperti ini, baru kita copy image-nya. Kita pastikan lagi ke sini. Ah, ternyata sudah bisa. Dan dalam ukuran besar. Kita perkecil dulu ukurannya. Kita ketengahkan. Agar gambar binatang ini berbeda dengan gambar background kita, maka kita tukar background dari slide kita. Ambil background, kita pilih warnanya dengan warna hijau. Nah, kelihatan di sini masih mempunyai background dari gambar binatang ini. Kita ambil format, klik remove background. Nah, kelihatan yang warna ungu ini merupakan warna yang akan hilang nantinya gambarnya. Kita ambil mark areas. Kita goreskan pensil ini di mata dari jerapah ini. Dan kita ambil keep change. Nah, kelihatan sudah hilang latar dari gambar binatang tersebut. Kita akan simpan gambar ini dalam bentuk PNG di tempat yang kita inginkan pada file kita dan klik save. Untuk mengetahui gambar tersebut sudah jadi, kita coba dulu kita hapus gambar yang ada di slide kita ini. Kita coba ambil lagi dari gambar yang telah kita simpan tadi, kita ambil picture. Kita klik gambar yang telah kita simpan, kita insert dan hasilnya sudah seperti ini. Tidak ada lagi background di belakang gambar binatang tersebut. Kita rubah lagi backgroundnya biar supaya cantik gambar yang kita hasilkan. Kita ambil gambar alam seperti ini. Kita posisikan jerapahnya sedang makan daun pohon-pohon yang tinggi ini di tepi sungai yang bening airnya. Seperti itu sudah selesai gambar kita dan kita sudah mendapatkan sebuah gambar yang dalam bentuk PNG. Demikian video kali ini. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Serta komen di box komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.